tersebut adalah bahan-bahan untuk membuat es semangka ya. Yang pertama ada agar-agar warna kuning, lalu warna biru, dan agar-agar warna ungu. Lalu bahan lainnya itu ada air, marjan, es batu, susu, dan semangka. Oke, kita langsung aja ke langkah selanjutnya ya pemirsa, yaitu cara membuat es semangka ya. Langkah pertama, kita tuangkan susu ya ke dalam mangkok. Lalu kita tuangkan air secukupnya pemirsa. Setelah itu kita aduk agar susunya larut. Nah, setelah susu larut, kita masukkan marjan ya pemirsa. Di sini saya pakai sirup marjan. Kita tuangkan secukupnya. Nah, cukup. Lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan agar-agar ya pemirsa. Ini agar-agar warna kuning. Nah, kenapa saya memakai agar-agar tiga macam warna ya? Jadi di sini agar tampilannya semakin cantik ya pemirsa. Lalu agar-agar warna biru kita masukkan. Lalu kita masukkan semangka yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kita sisakan semangka yang udah kita potong-potong ya. Jadi jangan dimasukkan semua ke dalam mangkok ini, dan nantinya akan dijadikan buat topping. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal tuangkan ke dalam gelas ya atau mangkok untuk kita sajikan. Wah, ini warnanya benar-benar ramai. Ada merah, biru, kuning, dan ungu. Wah, bermacam-macam tapi tetap satu di dalam es semangka. Nah, untuk mangkoknya kita kasih es terlebih dahulu ya pemirsa. Nah, setelah mangkok udah kita kasih es ya, kita langsung tuangkan es semangka ini ya. Nah, ini es semangkanya sudah. Selamat mencoba.